Boleh tak terangkan cara pembahagian daging korban? Makan sendiri banyak mana? Banyak mana nak ubi korang? Upos meleh kalau kita sepakat nak bagi daging. Baik. Dia kata bagi daging korban banyak mana? Nak makan sendiri banyak mana? Nak bagi ke orang banyak mana? Lepas tu kita pakat belaka 7 orang tu nak ubi upos daging pada tukar semeleh. Dengar molek. Tujuan korban tu iaitu kita membahagikan daging kepada orang-orang susah, pakir miskin. Itu tujuan korban. Ada lagi hikmahnya, takarrub mendapikan diri pada Allah. Nampak? Dapat pahala di akhirat nanti, redha Allah. Tapi di antara maksudnya, daging itu diagihkan kepada orang miskin. Sebab apa? Sebab orang miskin tak boleh nak beli daging 18 kilo masa sekarang ni. Faham? Masa dia miskin. Nah, dia pergi siapa kat daging ni kena tak lain. Dia mana ada piti nak beli 18 ayah sekilo. Dia nak hak sekian 8 kilo. Mana? Ikan lah. Anak ikan baja. Nah. Maka sempena raya, mereka dapat merasa nikmat daging yang pada masa lain mereka tak rasa. Oleh kerana itu, yang afdal sekali, hendaklah disedekahkan ke semua daging korban pada fakir miskin, melainkan tuannya ambil sedikit saja. Inilah sunnah Nabi SAW. Bang, ni yang terbaik. Katakan kita nak ambil juga banyak, maka buat 3 bahagian. 1/3 untuk kita, 1/3 untuk orang yang bukan fakir miskin, sanak saudara, 1/3 untuk orang miskin. Faham lagi? Dia lagu tu. Tapi hak tu harus bukan afdal. Afdal ambil sedikit. Kalau kita seorang duduk rumah 4 beranak, kita bini kita anak 2. Padang dah dengar sekilo tau. Maka kita dapat sebeseng 10 kilo, ambil sekilo untuk makan kerana ikut Nabi, ambil sedikit 9 kilo sedekah untuk fakir miskin. Kalau gitu, korban dia memang dapat pahala yang terbanyak daripada orang lain seluruh negeri Pahang. Kerana hak berlakunya bagi orang miskin sikit je. Taruh dalam peti sepas kerak peti. Faham tak? Lepas tu bagi kadang-kadang orang miskin tak dapat banyak, anak beranak dapat. Pak dara, mak dara, adik 20, pak dara buaya, mak dara anjing. Oh tu boleh. Neh? Dia tak faham benda tujuan berkorban. Dia ingat korban ni pakat-pakat niat korban boleh pahala, lepas tu daging kemandah aku nak buatkan dengan lepung. Tu jahilnya orang Melayu. Faham? Masuk korban sunat, belajar bab korban adalah wajib. Siapa yang menyeterai korban tapi tak mau belajar bab korban, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bermain-main dengan agamanya sendiri. Faham? Dan nak upah dengan daging korban, upah dengan daging korban haram kerana daging korban tak boleh buat pengupah. Nak upah dengan daging-daging yang lain. Kata Sayyidina Ali, amarana Nabi SAW an akuma ala budni. Nabi pesan kaku, wakil kaku supaya aku jaga kunta korbannya. Nampak? Nabi suruh aku jaga binatang korban Nabi. Nabi suruh aku bagi daging-dagingnya. Dan Nabi larang aku bagi kepada tukang lapoh dan tukang semeleh. Daripada hadis inilah, lebih kurang 120 buah kitab yang kita tengok diri dengan mata kepala, 120 kitab mengatakan haram ambil daging korban, upah ke tukang semeleh, tukang lapoh. Berdosa tuan korban. Faham? Dan tidak ada khilaf masalah ini sisi mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Lebih kurang 120 orang ulama sebut dalam kitab masing-masing, termasuk kitab Syarah Fathul Bari, Sahih Muslim, kitab Majmu', kitab Mughni Ibnu Kunamah, semua kata haram kita ambil daging korban, upah tukang orang mari jemleh. Berdosa besar orang yang melakukan seperti itu. Dah lagu mana dia mari tolong? Kata Sina Alim. Nampak? Nuktihi ma'indana. Kami upah dia, harta kami sendiri dalam kocek kami. Kalau zaman lening, upah pitih dia. Faham lagi? Bak banyak kan? Upah daging. Nampak? Maknanya orang ngajar tak mau mari. Bak korban. Nak masuk korban ni. Aku masuk seorang. Aku masuk seorang. Lepas tu bahang-bahang kali hukum. Nak? Hak tukang meleh pula. Nak? Kita kata haram ambil upah daging korban. Hei! Kita meleh. Belum jepung meleh dah. Dia pakai buah lama dia. Pengalaman. Dah lama dah bodoh nak buat apa. Faham? Dia tak kira lama baru. Dia kena betul dengan hukum syarak. Dah beratus ulama kata haram. Tahu apa? Nak? Lain kata ada khilaf.
Pendapat kedua mengatakan harus. Boleh tahan kira, habis kata haram. Nah, dia main lama dia. Rok potong kepala lembu, tak ada kepala, sakut pagar. Nah, macam ke hak tok dia, gebang. Ha, orang tujuh bahagian kan, dia kena milik dulu. Lepas tu lepas bahagian dia, baru orang yang nak boleh ambil. Nah, ni buat lagi sudah kepala. Berulang buat lagi kau, haram berdosa besar. Saja je.